performa dia sebelumnya. Dan di situ juga ada Bayu Gatra yang boleh disebut, ada Ivan Dimas juga. Siapapun nanti yang akan tampil pasti pelatih punya keyakinan dan punya apa namanya perhitungan tersendiri. Yang mencuri perhatian selain Rizky Pora kemarin di laga-laga sebelumnya adalah Han Samuyama, mantan pemain timnas U19. Mas Gendut melihat performa Han Samuyama ini gimana? Sangat luar biasa, Mas, ya. Dia